Pion ke D4 dan kuda ke F6 adalah permainan India yang akan kita bahas, teman-teman. Topik kali ini bagaimana pentingnya endgame pertemuan Ding Liren menghadapi Vincent Kaimer pada Grand Chess Classic 2024. Sangat-sangat banyak ilmu yang bisa kita belajar. C4 berlanjut oleh Ding Liren, pion ke E6, kuda ke C3, dan gajah ke B4 sehingga di papan membentuk Nimjo Indian Defense. Kuda ke F3, Three Knight Variation, lalu D6, berlanjut menteri ke C2, Rokade, dan gajah ke D2. Dilanjutkan dengan pion ke B6 mempersiapkan juga Fianchetto, lalu pion ke E4 langsung juga ke sentral saat ini. C5 menyerang juga petak sentral, A3 mengusir gajah, memutuskan tentunya gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, pertukaran pion terjadi, kuda menerima, dan E5 juga selain mengusir kuda, menutup juga langsung akses diagonal gajah. Kuda ke F5 berlanjut, maka juga langsung kita lihat teman-teman bagaimana juga pilihan kuda ke F5 ini 10 menit dibutuhkan oleh Ding Liren. Kita lihat awalnya 38 hampir, 38 dan saat ini sisa 28 hampir 10 menit. Ia juga untuk memikirkan langkah kuda ke F5, maka langsung ditukarkan oleh Vincent Kaimer. Kuda ke C6 pada permainan masa lalu, benteng A ke D1 untuk juga secara tidak langsung mengancam menteri. Di sini juga hampir sama, tetapi bedanya langsung Rokade dimainkan oleh Ding Liren, dan ini adalah langkah novelty di mana setelah langkah ke-13 ini kita memiliki partai yang baru. Bagaimana tentunya di sini Vincent Kaimer merespon, benteng ke-8 dilanjutkan secara tidak langsung ke depan mengancam raja. Perlu diingat ini juga Rokade secara berseberangan sehingga bermain cukup agresif. Vincent Kaimer menyerang dari sayap menteri dan Ding Liren mencoba dari sayap raja. Menteri ke D3 berlanjut langsung juga mengancam pion. Menteri ke C7 ditawarkan juga langsung menuju endgame. Menteri memukul pion dan diterima disepakati oleh Vincent Kaimer. Benteng menerima dan kuda ke sentral mengancam benteng. Benteng ke D7 saat ini tidak langsung juga diterima pion tetapi membuat pion bertumpuk. Vincent Kaimer memilih kuda memukul gajah. Pertukaran dan benteng ke D8 simplifikasi menawarkan juga benteng. Disepakati oleh Ding Liren, benteng memukul benteng skak, kuda menerima membuka juga tentunya saat ini file benteng, maka gajah ke E2 mengaktifkan benteng ke depan, raja ke F8 ikut membantu endgame tentunya, raja advance ikut membantu permainan, benteng ke D1, maka raja ke E7, dan benteng ke D5. Di sini F6 dicoba teman-teman. Apa pembeda? Mengapa tidak raja saja ke F6? Masalahnya ini cukup jauh berbeda, benteng akan ke D7 mengancam pion. Semisal A5, gajah dapat juga saat ini menekan ke depan. Kita bisa bayangkan teman-teman support saat ini dilakukan skak ke depan, maka pion akan tumbang. Semisal kuda mencegah saat ini, maka benteng mengancam, benteng ke B8, benteng ke C7 mengancam kuda, kuda berpindah. C5 bisa berlanjut. Pertukaran terjadi dan kita lihat di sini pion terancam ke depan. Apabila melaju, gajah juga dapat ikut menekan teman-teman. Di sini pun secara komputer bahwa putih lebih baik. Sehingga kita kembali di dalam pos seperti ini, dipilih tentunya opsi terbaik oleh Vincent Kaimer memainkan dengan F6. Raja ke C2 ikut membantu, kuda ke B7, dan raja ke B3. Kuda melakukan skak, raja ke B4, dan benteng ke D8 menawarkan. A4 saat ini, lalu tentunya kuda ke E4 mengancam pion, F3, maka A5 terlebih dahulu tempo skak. Kita lihat, apabila di sini salah melangkah, pion akan tumbang, benteng akan tumbang ke depan, karena di sini forkingan juga, raja ke B3 tentu mensupport juga pion, maka kuda melakukan skak, raja ke A3 tentunya juga tetap harus mensupport pion saat ini, maka benteng ke D6. Gajah ke D1 dilanjutkan, di mana ke depan supaya raja mungkin dapat mereposisi diri, gajah sudah mensupport juga pion, maka kuda ke A6 bermanuver ke depan mengancam benteng, gajah ke C2, dan kuda ke C7, dan saat ini apa yang harus dimainkan, benteng terancam sehingga diputuskan, benteng memukul benteng, raja menerima, dan gajah ke E4, kuda ke A6 saat ini teman-teman. Percaya atau tidak bahwa raja juga untuk langkah tunggu seperti memainkan dengan raja ke B2 adalah pilihan, tetapi cukup natural dipilih G4 teman-teman. Percaya atau tidak ini adalah kesalahan, dan Vincent Kaimer dengan kalkulasinya ia mengetahui kuda ke C5 dan ini yang ia mainkan opsi terbaik teman-teman. H4 dipilih, maka H5 pertukaran terjadi saat ini diterima pengorbanan, raja ke E7, maka gajah ke C6, idenya E4 teman-teman. Di mana mengorbankan pion saat ini, maka raja ke D6 mengancam gajah,
gajah juga ke D5, raja ke E5. Kita lihat bagaimana raja ini cukup dekat ke depan menggerogoti pion, mempersiapkan juga pion F dan pion G ini untuk promosi. Gajah ke C6, maka kuda memukul pion. Pertukaran terjadi saat ini. Raja ke B3, maka raja memukul pion F5. C5 saat ini mengorbankan untuk raja juga advance ke depan. Pertukaran terjadi, raja ke C4 yang jadi pertanyaan dan juga pada time dial, teman-teman. Anda pause video ini, apa yang harusnya dimainkan oleh hitam di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Raja ke-4 atau ke G4? Dimainkan ke-4 dan ini adalah membuat kembali sebanding. Kita akan bahas cukup jelas, teman-teman. Percatu tidak ke G4 adalah pilihan terbaik. Meninggalkan pion ini. Dimana idenya bahwa seperti ini, raja menerima pion, maka F5 bisa terjadi. C4 misalkan, maka di sini F4, maka akan promosi ke depan lebih cepat. Bedanya, teman-teman, ketika promosi saat ini bisa dihentikan juga. Raja ke B7 ke depan, maka pion ini dapat digerogoti satu persatu, teman-teman, yang mempersiapkan pion file G ini tidak terkejar, teman-teman, dan pastinya lebih dahulu di mana promosi. Yang jadi pembeda, teman-teman, ketika saat ini dimainkan dengan raja ke-4, ini sebanding raja menerima pion. Bedanya apa? Karena raja ini cukup jauh ke depan menghentikan pion yang ada di file H, sehingga misalkan F5, ini juga yang berlanjut memang. Maka C4, dan kita lihat, teman-teman, dengan pelan-pelan, bahwa saat ini memang masing-masing juga tetap bisa promosi. Bedanya, teman-teman, kita lihat bahwa raja cukup jauh ke depan untuk mengancam pion, sehingga menghalangi pion G ini untuk promosi. Oke, raja ke B7 saat ini dan menteri ke D7. Langsung mengepin, teman-teman. Karena seperti ini, apabila raja ke F3 misalkan untuk juga menggerogoti ke depan, bedanya pion promosi dilakukan juga pertukaran. Dan kita lihat, ketika digerogoti satu persatu, teman-teman, sudah tepat waktu juga bahwa mereka masing-masing mendapatkan menteri dan hasilnya adalah sebanding. Inilah bagaimana sulitnya dan sekaligus pentingnya endgame. Kita kembali di dalam posisi ini, dimainkan tentunya menteri ke D7 langsung mengepin, raja ke B8 mempersiapkan, maka langsung juga dipin, teman-teman. Maka terjadi langkah repetition saat ini dan diputuskanlah untuk menerima pion. Pion juga promosi bangkit kembali, maka dilakukan skak oleh Ding Liren dan selalulah terjadi melakukan skak dan sepakat melakukan langkah repetition 3 kali dan mereka sepakat draw. Sangat-sangat menarik, teman-teman, bagaimana pelajaran endgame, permainan endgame di dalam partai ini. Kita lihat sebelumnya bahwa Ding Liren melakukan kesalahan dengan pion melaju, tetapi juga pilihan saat ini diberikan kepada Vincent Kramer, G4 atau KG4, namun dipilih G4 dan menghasilkan kembali sebanding dengan paksaan langkah repetition, teman-teman. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Ding Liren 91,7% dan Vincent Kramer 92%. Demikian ulasan catur hari ini. Terima kasih sudah menonton, teman-teman, dan jika suka, please like. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di forum berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.